Kabarnya ini dari Pagongan nih. Bombernya ini nih. Bos besar nih. Yang punya hak 17 kejar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Channel dari Pasar Kerbau, Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami akan melaporkan Rabu 5 September 2023. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, jom cekedel. Baik, di sini ada Mas Pras bersama Mas Eki yang punya kawasan Tegal. Assalamualaikum semuanya, sehat. Bagaimana Mas Pras, harga kerbau hari ini? Harganya nyenyet anyep. Anyep ya. Berarti turun dong? Harga turun. Adanya cuma penawaran. Permintaan nggak ada. Oke. Nggak ada yang belanja. Adapun penurunan di kisaran berapa persen? Berapa juta? Berapa? Rekor 2 juta. Penurunan 2 juta? Oke. Baik. Berarti 20 persenan ya? Oke. Pada saat ini Mas Pras sudah berhasil melego berapa ekor? Baru 5. Biasanya sudah lebih dari 5 ya. 10, 15 ya. Oke. Baik Mas Pras, mana yang sudah dilego? Apakah masih di sini atau sudah dimuat? Di 5. Mana Mas? Oke. Yang ini sama induk. Oke. Ini Mas Pras, ini indukan sudah berapa kali beranak? Laktasi berapa? Laktasi 2 ya. Ini anak umur berapa bulan nih? 7 bulan. Ini anaknya 7 bulan ya. 7 bulan. Kerbau asal mana nih? Dari Slawi. Slawi, Tegal ya. Baik. Oke, Mas Pras. Ini sang putra nggak kelihatan lagi kemana? Dari Kudus, lagi renovasi kandang sapi. Oh, renovasi kandang sapi, baik. Oke. Tanduk, telinga simetris, mata bening, moncong. Oke, Jos. 22 minta ini. Baik, Mas Pras sudah sebutin. Induk anak, 2. 22 Mansur S ya. Oke, Mansur S masih nego. Baik, di sana Mas Ahmad berteriak, "Yang bagus nih, yang bagus nih." Sebentar, kita selesaikan punya Mas Pras dulu. 5 ekor baru 2. Yang mana yang 3, Mas Pras? Oke, yuk Mas Pras. Terus gitu. Yuk. Satu ini ya. Jantan betina, betina ya. Ini masih bahan ya, Doro. Umur berapa tahun nih Mas As? Ini 14 bulan. 14 bulan, wow. Mantap, baru 14 bulan. Ini duduk manis, biar Mas Pras, biar jangan ganggu. Dia lagi menikmati ramenya pasar Wage Bumi Ayu. Baik. Dibanderol berapa nih Mas Pras? Berapa Mas Pras? 16,5. 16,5. Baik. Yuk, mana lagi? Yang berarti 2 lagi. 2 ini. Yang ini. Laktasi berapa nih Mas Pras? Ini 3 kali. Laktasi 3. Laktasi 3. Itu anaknya tuh jantan. Anaknya yang sana. Jantan. Oke. Umur berapa bulan nih Mas Pras? Oh, ini sayang nih, di mulut ada bintik
mungkin ada kena serutan temannya. Jantan. Anaknya umur berapa bulan nih, Mas Pras? Setahun setengah. Mas Pras, ini di mulut ada ini gara-gara apa nih penyebabnya? Alergi ada ya. Satu tahun setengah umur. Laktasi berapa nih Mas Pras itu indukannya? Tiga kali. Laktasi tiga. Berapa nih induk anak? 31. Baik, 31. Berarti seandainya induknya aja berapa nih Mas Pras? 17. Yang ini berarti 14 ya? 14 anaknya aja, teman ya. Umur 1 tahun setengah. Baik. Teman-teman semuanya, kalian ada ingin belanja kerbo khususnya, kami siap menerima pesanan dan kalian boleh langsung hubungi yang punya, yaitu Mas Pras. Silakan Mas Pras sebutin nomornya. 0882 1612 3501. Baik, Mas Pras sudah sebutin nomornya. Silakan kalian japri beliau. Dan nomor kami 0821 3852 0695. Nanti kalian bisa hubungi ke juragan-juragan lainnya. Terima kasih Mas Pras. AF72 Channel, mantap bosku. Terima kasih. Baik, yuk kita geser ke yang lainnya. Mana punya Mas Ahmad tadi ya yang berteriak? Oke, di sini Mas Ahmad. Selain yang super sana, mana lagi? Saya cuma bawa satu. Cuma bawa satu. Iya, sudah terjual? Belum. Harganya melorot. Harganya ancur mina. Ancur mina. Baik, Mas, yuk kembali lagi ke sana. Ini mau kemana ini? Ini kayaknya mau mojok ini. Kita cegat, jangan mojok dulu. Lupa dong. Malu dong sama sang putra tuh yang ganteng, Mas. Baik. Ini punya beliau, teman ya. Oke, Mas Ahmad atau Kang Ahmad. Ini sudah berapa kali beranak nih? Coba. Kurang lebih 3. Oke, Kang Ahmad menebak kurang lebih 3 ya. Berarti dia belum tahu banget, teman-teman nih. Dia tebak-tebakan. Oh gitu penyebabnya. Iya, ya. Oke, pentilnya masih kayak perawan SMA ting-ting ya. Dan teman-teman boleh berpendapat. Ini saya perlihatkan tanduknya. Barangkali teman-teman ada yang paham, jelas, sudah tahu kerbau ini sudah berapa kali beranak atau laktasi berapa. Ini teman-teman tanduknya. Kerbonya panggon. Panggon? Iya, udah bisa. Bajak ya? Oke. Re apa kia? Kia ya. Tanduk simetris, telinga simetris, mata bening, moncong gepak. Kaki bagus, ini oke ya. Boleh tanding Mas ya, kalau untuk bajak ya. Nih, pilih tanding. Jos. Jarang mandi, kebunnya. Jarang mandi? Iya, perlu sering mandi lah. Kemarau apalagi ini ya. Iya, oke. Okay. Air. Susah air. Oke. Okay. Menurut Mas Ahmad, harga lagi ancur, harga lagi melorot. Penurunan harga kerbau di kisaran berapa juta? Sekitar 2 jutaan. Berarti klop sama pendapat dari Mas Pras ya. Sepakat ya. Penurunan harga kerbau pada saat ini 2 juta. Oke. Mana lagi yang lagi diincar? Tidak ada diincar? Tidak ada. Oke, terima kasih Mas Ahmad.
dan di sana sang putranya yang lebih ganteng dari bapaknya. Berarti dia pintar cetak kan. Oke, inilah anak dari Kang Ahmad. Oke. Jos bersama Simba. Oke, ini punya siapa nih? Tuh yang lagi duduk tuh. Oke. Mas siapa? Boleh kesini Mas. Ayo, ini penonton mau lihat jaringan. Oh, yang barusan Mas Pras ya? Oh ya, ini sudah direview. Punya Mas Pras yang induk anak. Baik, yang ini punya siapa nih? Yang baru kan ini. Oh, ini berapa nih? 17,5. Oke. Oh iya, lupa. Punya Kang Ahmad tadi belum tahu harganya ya. Oke, Mas, ini harga berapa? 18 paten. Oke. Ternyata teman-teman, ini harga paten, harga net 18 ya. Oke, 18 sudah tidak bisa digoyang lagi. Walaupun Inul Soimah datang, tetap gegeh di harga 18 juta. Baiklah teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.